Eh, repot kali. Besok-besok bawain helmet. Oh my god. Oh my god. Ketahuan semua. Eh, belum. Aduh. Eh, halo gengs, ini apa kabar? Dari Sabang sampai Merauke, dari yang muda sampai yang tua. Hei, tahu nggak ada yang lebih indah dari berlian? Apa tuh? Berdua denganmu di pelaminan. Salam satu rasa, Iti Kiwin. Oke, kembali lagi di May Reaction. Oke, maniak-maniakku sayang, di video kali ini aku bakalan nge-reaction video-video yang bakalan terjadi ketika kamu tuh punya pacar, yang bakalan terjadi ketika kamu tuh punya pasangan. Kenapa? Kita tuh harus latihan loh bos. Jadi ketika kita dapat pasangan tuh bukannya pingsan, jadi kita udah tahu harus ngapain. Kita harus tahu ketika ini orang tuh bener tulus apa ngebuayain doang. Emang dipikir kamu tuh aman kalau kamu punya pasangan? Kagak bos. Bisa jadi dia hanya pura-pura, bisa jadi kamu hanya pelampiasan. Makanya kita tonton dulu ya hal-hal yang bisa terjadi ketika kamu punya pasangan. Langsung aja kita gerain, guys. The chicken wings with pork fried rice. Okay. I'm gonna get the pork fried rice with the boneless spare ribs and egg roll. So my husband wants the boneless spare ribs and egg roll. Whoa! Yes. Whoa! And then happy kan? Her husband would like a large Coke. Would like a large Coke. Yes. And her husband would like some soy sauce. And some soy sauce. And her husband would like some duck sauce. I'm sorry about that. Duck sauce, large Coke, and soy sauce. Husband? Okay, yes. Yeah. And it's gonna be for delivery. How long would it be? Okay, yeah, because he's really impatient. Okay, thank you so much. Babe, she said 30 minutes. 30 minutes? I mean, sorry, husband, she said 30 minutes. Alright, see you when you get here. Why are you so excited? Oh my god, hold on, make sure you sign this though, baby, before anything, please. What is that? This is a prenup, just in case we break up, you can't have my money or nothing. What? Aku sudah bisa melihatnya dari awal, itu palsu. Muka itu muka-muka senang palsu. Nah, itu yang kumaksud tadi. Jangan happy dulu kalau kamu tuh baru aja kayak punya pasangan, udah punya suami atau udah punya istri. Ada gerakan-gerakan bawah tanah yang kalian tidak tahu. Lagian udah punya anak kan? Eh, repot kali. Besok-besok bawain helmet. Eh? What? Oh, so cute. Oh my god. Oh my god. Ketahuan semua. Kadang tuh cowok-cowok kenapa sih gak ngomong jujur aja? Ada, menurut aku tuh banyak faktor sih. Ada 3 alasan. Yang pertama itu karena memang cowoknya gak bersyukur, jadi memang selalu merasa kurang, pengen bohong, terus cari yang lain, pengen happy-happy sendiri. Terus yang kedua itu ada karena mungkin ceweknya itu terlalu overprotective. Apa-apa gak boleh, ini gak boleh, itu gak boleh, ketemu teman-teman gak boleh. Yang ketiga itu cowoknya tuh egois, karena dia gak mau ketika dia bisa pergi sama teman-temannya, dia tuh gak pengen ngebolehin kalian juga pergi, ceweknya juga pergi. Jadi kayak, saya gak pernah ya pergi sama teman-teman, jadi kamu juga gak boleh. Padahal paling pas menurut kalian nomor 1, nomor 2, nomor 3. Atau kalian gak ngerti apa yang aku omongin, ha? Pantes kalian jomblo ya, ha? To have a girl reacting like this. Belum. Eh, belum. Aduh. Belum. Woy. Kayak bisa diem dulu gak sih? Momennya gak dapet. Aduh. Aduh, wanita selalu menang. Hey. Lucu
aja, beda dari yang lain. Aku kadang suka susah nyari pasangan tuh kayak gitu, kadang kayak yang cuma ngomong hey, I love you, ih kamu gorgeous banget gitu kayak. Oke, okay. Kapan gua cipok ya nih? ngomong. Kayak kan lucu banget, kayak nggak boring gitu loh. Pour ton mari est pire que ton enfant. Waduh, waduh. Oh ini pasangan berumah tangga. Aduh, dikotor-kotorin lagi. Aduh, mesti. Aduh. Wait, ada lagi, kawan. Itu suaminya cari ribut ini. Gak dikasih jatah berapa lama sih? Hah? Iseng banget gitu loh. Kayak Ariel gak sih? Ih, sumpah kayak Al! Al! Oh, babe! Oh! Oh, palsu banget deh. Babe. Just come here, quick. Okay. Ooh! I just need you to trim it. Ooh. No, just trim no. It. Where the, right at the top of the finger is, okay? Are you sure? Right there, quick. Let me call somebody. No, don't. Use both hands, because it's very thick. Okay? No. Down a little bit further. Down there. Yeah. It's coming out! You need to go down right. No, right there. I'm trying. No. I'm trying. Right there. Yeah. Okay. Belum sadar? Ini natural, aku suka kayak gini-gini tuh natural banget. Mungkin ya konsep pernikahannya dulu ya, dia bisa diterima itu karena dia agak-agak lambat gitu. Lambat menyadari kalau yang kunikahi ini ternyata beuh. Lucu banget kayak aku. Oh. Alright boys, let's do this. Are you kidding me? Gini relate banget sama kalian, sumpah ngaku kalian. Relate banget! Oi! Ah dasar. Gimana ya? Ya kalau sama aku pokoknya, kamu boleh nge-games. Kapan aja boleh nge-games. Tapi please, tanggung jawabnya diselesain dulu. Boleh. Kurang apa lagi? Jarang kan cewek marah-marah kan kalau kamu nge-games sih? Boleh! Boleh banget! Tapi kalau kesalip, jangan salahin aku. Kalau udah sampai tanggung berumah tangga, gak apa-apa. Ketika dia weekend itu nge-games, pasti marah sih aku kan. Tapi gak bisa, aku harus beda. Apa yang lebih bisa menarik cowok dari nge-games? Apa yang bisa menghentikannya? Kalau belum punya anak, aku bisa temanin main ya. Seru juga. Tapi kalau udah ada anak kan kasihan waktunya harus sama anak. Baiklah, nanti kita bantu pikirkan lagi ya. Kalau misalnya aku sudah punya pasangan, tuh kan kayak gini-gini, nonton kayak gini tuh jadi pinter. Kita tuh jadi mikir, lebih berpikir, lebih panjang. Gak asal main ngecerot-ngecerot aja langsung pengen gak main langsung mau merit-merit aja gitu loh. Kalau masih mau main game, masih mau banyak waktu, mau bebas, mau free ya silakan dulu gitu, jangan main langsung nikah-nikah gitu loh bos. Paham. Kalau udah nikah tuh karena beda lagi. Mungkin bisa aku matiin wifi-nya. Oh, smart sekali, bestie. For months now, my wife has been begging me to put the bed outside. I didn't understand until now. Oh, enak banget. Oh shit. Makes sense. Oh enak banget, mungkin ketika kamu tuh arah apartemennya tuh pas gitu loh. Coba di rumah aku, begitu buka tuh langsung boy matahari kerja goblok. Katanya cololah berkata seperti itu. Mentor banget, baru-baru bisa tidur kayak gitu. Eh tapi kan sore-sore bisa ya. Tapi kan aku gak bisa tidur sore-sore. Tanggungan aku banyak. Langil. Udahlah jangan ikut-ikutan. Oke, gengs, itulah video-video yang bisa kamu lakuin dan mungkin terjadi ketika kamu punya pasangan. Gimana? Udah siap? Masih pengen punya pasangan? Atau mau jadi pajangan aja? Boleh, terserah. Ini tergantung pilihan. Cuman aku penasaran aja, apa hal yang bisa mengalihkan laki-laki itu udah edik banget sama games? Apa? Kan aku lebih paham gitu. Tolong kalian cowok-cowok bantu lah gitu. Kita tuh harus saling bantu-membantu, oke? Okay? Apa yang harus aku lakukan? Ketika nemuin cowok
yang edik banget sama game. Terus yang kedua, ketika nemuin suami yang edik banget games. Ketika nemuin seorang bapak yang edik banget sama game. Beda-beda tuh treatmentnya tuh. Yang dua masih bisa kuakali. Yang satu ini loh, yang udah ada anak, butuh waktunya tapi masih nge-game. Ini agak sulit ini, ya kan? Oke, bantu komen sekarang sebelum aku ini diganti nanti jadinya gini. Gini maksudnya, janji komen. Oke, sampai ketemu lagi di next video. Salam satu rasa, insecure. Bikin anak gamers aja, anaknya jadi gamers dua-duanya. Nah, aku manajemennya. Oke. Bisa kan?